akun Denai guys ya, yang bisa nge-remake lagu Lily cover Naysa menjadi lebih bagus guys. Nah, yo, halo mankom, balik lagi Spiras dan ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakal bagi video baru lagi. Dan video kali ini gue bakalan nge-review salah satu akun Denai guys ya, yang bisa nge-remake lagu Lily cover Naysa menjadi lebih bagus guys. Jadi gue pengen ngeliat nih akunnya apakah benar-benar bagus atau enggak. Kita bakal lihat sama-sama. Nama akunnya itulah Denai Tangsel guys. Nah, kita bakal nge-review sama-sama. Tapi sebelum itu gue mau bilang dulu kalian selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, mohon maaf guys kalau gue ada salah-salah. Jadi ya selamat Hari Raya buat kalian semua yang muslim. Kalau gua ada salah selama ini tolong dimaafkan guys ya, oke. Dan by the way, ini juga rambut gua nih setelan baru guys, bodo amat lah. Gua nyuruh orang tukang pangkasnya tuh gak kayak gini buat mangkas gua. Tiba-tiba pas gua ngeliat lah udah pendek guys. Padahal gua bilangnya jangan pendek gitu mainnya, tapi tiba-tiba udah pendek aja gitu, parah. Yaudah guys ya, bodo amat lah guys ya. Gua bukan mau curhat di sini, cuman gua mau ngomong aja kenapa rambut gua tiba-tiba pendek gitu, oke. Yaudah, kita bakal langsung aja nge-review akunnya, langsung aja ke Instagram, let's go. Nah oke guys, kita udah di Instagramnya, itu denai_tangsel guys ya, yang udah 2315 follow. Nah, jadi di sini tuh gue pengen ngeliat karena katanya ini bagus banget gitu men, akun Denai-nya tuh bagus banget gitu, oke? Kita bakal lihat dulu dari bio-nya ya, dari biografi akun ini guys, kita bakal lihat. Nah, dia tuh di paling atas ada kata-kata Manager of Sky Nation Group. Nah, ini yang gue nggak tahu ini maksudnya Sky Nation itu apa guys ya, tapi mungkin itu sebuah komunitas ya, mungkin guys, cuma gue nggak tahu juga. Ya baguslah kalau emang komunitas yang baik-baik gitu men ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih lainnya. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada official fanbase Tangerang Selatan pertama. Oh, siap. Ini yang pertama ya guys ya, dari Tangerang Selatan gitu. Followed by Naysa pada tanggal 5 bulan 4 2019. Oh, tahun 2019 ini udah di follow back sama Naysa waktu bulan 4 lalu guys. Oke. Nah, di sini ada tekan Nabil guys ya, dan PKW Freeware. Nabil ini siapa gitu, coba lihat dulu guys, mungkin ini pimpinan dari Sky Nation atau gimana. Oh iya guys, kayaknya ini pimpinannya karena itu ada tulisannya Head of Sky Nation Group. Nah, jadi ini kayak suatu grup gitu mainnya yang mengurus sesuatu apa itu juga, gue juga nggak tahu gitu mainnya. Tapi yang jelas disitu ada kata-kata fame doesn't change anyone, it reveals them control the Instagram world. Oke, kita lihat terjemahan maksudnya apa. Ketenaran tidak mengubah siapapun, itu mengungkapkan mereka mengendalikan. Oh, mungkin gini guys, ketenaran tidak akan mengubah siapapun, namun ketenaran dapat mengungkapkan kelakuan atau sifat aslinya. Ya mungkin gitu men, gue juga nggak tahu maksudnya apa. Ya pokoknya gitulah, ketenaran tidak mengubah siapapun, itu mengungkapkan sifat asli mereka yang tenar itu. Kayaknya kayak gitu men, gue juga nggak tahu. Langsung aja komen di bawah kalau kalian tahu guys ya, karena gue juga bahasa Inggris gue dikit gitu. Kita langsung aja nge-review akun Denai Tangsel ini yang made since-nya itu pada tanggal 25 bulan 3. Oh, jadi bulan 3 itu mereka udah buat akun ini dan di follow back waktu bulan 4 guys. Siap, 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 siap. Oke, kita bakal langsung lihat aja postingannya dari yang pertama dulu guys. Langsung aja, langsung aja. Nah, ini yang pertama. Oh, editan-editan kayak gitu gue juga udah like guys, karena gue juga udah follow gitu coy ya. Jadi muncul di halaman Instagram gue dan gue langsung like gitu. Nah, ini keren soalnya editannya guys. Kalau misalnya situ Dark Horse ya, gue juga gak tahu maksudnya apa, tapi emang keren gitu men. Editannya kayak majalah-majalah apa gitu coy ya. Bukan majalah apa maksud gue. Kita bakal lihat juga di bawahnya. Oh, ini ada captionnya, kita lihat. Naysa, YouTuber cilik yang menyentuh 2 juta subscriber di umur 12 tahun. Bayangkan guys, dia masih kecil, dia masih SD, tapi dia udah menyentuh 2 juta subscriber pada umur 12 tahun. My god, guys, ya mantep parah, mantep parah. Oke, kita next aja karena itu. Oke, kita nih ada video. Oke, kita dengar dulu videonya. Apakah ini apa gitu cuy, juga kita mau lihat dulu. Oh, ini semacam CCP-CCP gitu sepertinya guys ya, kayak editan-editan foto bergerak gitu coy ya. Ya lumayan bagus dan gue juga udah like man. Ya udah, kita langsung lihat aja di bawahnya lagi. Nah, ini ada apa? Kita lihat dulu. Oh, ini juga kayak editan-editan video-video biasa gitu men. Coba, tapi kita lihat dulu guys ya. Oke, berarti ini cuman kayak editan-editan biasa. Ya, kita bakal langsung next aja kalau gitu, guys. Nah, bentar-bentar. Ini gue pengen mulai, tapi ini udah mulai duluan. Pokoknya yang itu adalah postingan Lily yang naik cover itu, mainnya. Tapi ini di remix itu, mainnya. Di remix sama Denai Tangsel tersebut, guys. Kita bakal lihat sama-sama bagaimana kerennya di remix, guys. Gue juga belum lihat, guys. Tapi kita lihat sama-sama. Tapi gue udah like gitu, oke? Kita bakal lihat sama-sama aja. Oh, dikasih autotune guys.
Anjay, di remix cuk, parah, keren. Anjay, keren. Oke. Ternyata di remix juga, guys, di bagian dropnya ya, bagian dropnya. Oh, oke, cuma segitu. Ya bagus guys, karena ya adalah gitu perjuangan dia buat ngedit kayak gitu men, daripada cuman posting-posting foto doang gitu kan. Nah jadi emang akun itu menurut gua bagus gitu. Oke, kita bakal lanjut lagi. Nah ini juga ada editan-editan kayak gini nih, stone Marvel kadang guys ya. Oh ya, Infinity Stone. Ini disamakan dengan bajunya Nai guys. Oke, kita like juga. Nah kita bakal lihat yang ini nih, puncaknya ini, yang ini nih. Nah yang ini. Kita bakal lihat sama-sama karena ini view-nya tuh katanya nembus 10.000 view ke atas gitu men. Kita bakal lihat sama-sama apakah bagus apa enggak. Kita lihat sama-sama. Nah. Kita gedein suara. Oh, udah paling gede. Tuh. Penyempurnaan suara, guys. Kita dengar sama-sama. Oke, dengar enggak sih kalian? Ini kayak udah dikasih autotune gitu men. Oh, gua paham. Oh gitu. Di sini gua bisa ngelihat kalau dia tuh ngeditnya di bagian yang nada tinggi itu kayak dikecilin gitu suara, bukan dikecilin juga, tapi kayak direndahin gitu men. Kenapa? Karena waktu naik terlalu tinggi itu dia agak-agak fals gitu ya, kayak yang gue bilang gitu men. Tapi waktu di editan ini itu diperbagus guys, waktu nada tingginya naik itu dibagusin, direndahin dikit biar gak terlalu fals gitu. Dan wow, good job. Bagus guys, lumayan ya, lumayan. Bagus. Wah, udah 1000 komentar guys ya, parah. Gila, udah 1000 komentar lebih guys. Wadaw. Disukai berapa orang nih, kita lihat dulu disukai berapa orang. Tolong, 2500 coy, lumayan. Oke, kita bakal lihat dulu postingan-postingan yang lain. Di sini juga ada meme guys rupanya. Di sini juga ada meme. Nah, ada foto gua viras.id, ada The Nice Canation gitu mena. Ada haters naik, datang naik ngasih tangan gitu terus dibanting. Gila. Ini keren guys. Gua suka banget sama editan yang ini sumpah. Nah, jadi yang lain-lainnya itu kayak cuman apa ya guys, cuman kayak foto-foto doang, tapi ya lumayan bagus ini akun guys ya. Kenapa? Karena emang keren gitu. Oh, ini cuma spektrum doang. Jadi nggak ada yang lain lagi. Yang tadi cuma yang bagus-bagus yang gua kasih lihat sama kalian. Yang lain itu bagus semua guys. Bisa kalian lihat sendiri. Ini foto-fotonya juga diedit bagus-bagus gitu men. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini diedit jadi Avengers the Fallen. Dan jadi kayak Avenger guys ya. Ini keren guys. Sumpah ini keren. Kalian bisa langsung follow aja The Night Tangsel guys. Karena emang dia editannya keren gitu men. Oke. Jadi kalian langsung follow aja. Ada linknya di deskripsi. Langsung follow aja guys. Oke. Yaudah guys, mungkin segitu aja pembahasan dari gua tentang review akun The Night Tangsel ini guys. Dan menurut gua akunnya bagus gitu men ya. Kenapa? Karena emang isinya itu bermanfaat gitu. Ada penyempurnaan suara Naya dari Lily cover tersebut gitu men ya. Dan ada juga meme-meme kayak gitu yang bisa menghibur kita gitu men. Dan ya menurut gua ini bagus. Ya good job buat The Night Tangsel. Dan jangan lupa di follow IG-nya di bawah. Dan jangan lupa juga follow IG gua @piras.id guys. Oke, jangan lupa subscribe juga di bawah. Oke. Jadi ya mungkin segitu aja video gua. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. And bye-bye.